sebenarnya Media Indonesia punya sebuah misi, yaitu misi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi Media Indonesia itu menjadi medium yang menghadirkan sebuah acara yang mengumpulkan sekian banyak pedagang, sekian banyak petani, ataupun juga pendukung-pendukung industri yang diangkat, yang kebetulan kali ini adalah Festival Kopi, yaitu industri kopi, kepada masyarakat. Kita selenggarakan di tanggal 27 sampai tanggal 30 nanti, jadi 4 hari prosesnya. Dalam rangkaian acara ada diskusi tentang industri kopi. Yang hadir di situ ada dari Kementerian Pertanian, Perdagangan, Kemenperin juga ada di situ. Bahkan Kadin pun juga ada di situ. Lalu Zero Waste Generation, yaitu perlombaan vlog untuk anak-anak. Terus kayak tadi malam tuh ada Kunto Aji perform. Terus nanti di hari Kamis akan ada pembahasan tentang safety driving oleh Korlantas dan Alexander Asma Subrata. Besok malam itu ada Hiwi Wiza, jadi saat itu akan membahas tentang bagaimana mengambil keputusan dalam proses pembuatan film. Festival ini yang saya dapat, saya makin maju. Grafiknya gratis naik. Karena yang dulu mungkin cuma seminggu atau sebulan itu cuma 10 kilo, sekarang bisa tonan. Dan ini sangat membantu buat orang-orang yang memang belum tahu bagaimana cita rasa kopi dari Papua, dari Aceh, dari semua. Nggak perlu kita datang ke sono kan. Justru ada di Media Indonesia ini, di event ini, Festival Kopi Nusantara ini. Tahun lalu 2019 kita partisipasi dan ini tahun kedua kita juga berpartisipasi. Jadi ini sebenarnya event kopi yang ditunggu ya. Karena saya bisa bersosialisasi, saya bisa ketemu dengan supplier, ketemu dengan mereka yang main di kedai kopinya, ada yang perlengkapan kopinya gitu. Jadi di sini komplit, dari hulu ke hilirnya itu ada sebenarnya.